Halo Hunters, siap menunjukkan wawasanmu tentang dunia dan wawasan Indonesia yang kamu miliki saat ini? Event Hunter Indonesia saat ini sedang menyelenggarakan event baru nih, Lomba Cerdas Cermat dengan tema Wawasan Indonesia dan Dunia. Lomba Cerdas Cermat ini akan dilaksanakan secara daring atau online ya, begitu pula dengan pendaftarannya. Jadi, kurang lebih alurnya seperti ini nih. Pertama, peserta wajib mendownload, membaca, dan memahami panduan terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta melakukan registrasi di bit.ly/daftar-lcc-ehi. Jika kalian memilih akses ke website Event Hunter Indonesia, silakan masuk www.eventhunterindonesia.com. Pastikan kamu sudah masuk di tampilan program Lomba Cerdas Cermat. Jika sudah masuk tampilan ini, kemudian klik menu daftar sekarang. Jika sudah klik daftar sekarang, kalian akan dibawa ke tampilan form pendaftaran program. Di sini, kalian wajib mengisi semua data yang diperlukan dalam pendaftaran. Mulai dari alamat email kamu, isikan dengan baik, pastikan tidak ada typo atau salah ketik, karena kalau sampai ada kekeliruan, kalian bisa-bisa tidak akan mendapatkan email informasi tentang pelaksanaan lomba ini. Isikan nama lengkap. Pastikan nama lengkap juga sudah benar dan tidak ada typo, karena nama ini akan dicantumkan dalam sertifikat nantinya. Selanjutnya, input nomor WhatsApp aktif kalian, karena informasi nantinya juga akan kalian dapatkan melalui WhatsApp. Jangan sampai keliru input nomornya ya. Kemudian akan ada pilihan, apakah sudah membaca buku panduan lengkap di www.bit.ly/guidebook-lcc-ehi? Oh iya, kalian wajib banget download panduan ini ya. Jangan lupa dibaca semua karena petunjuk teknis dalam LCC Event Hunter Indonesia ada di sana semua. Jika sudah mendownload, kalian bisa pilih ya. Selanjutnya, apakah sudah mendownload poster dan caption di www.bit.ly/poster-lcc-ehi? Pilih ya. Selanjutnya, klik submit. Selesai! Kamu telah berhasil mendaftar sebagai peserta lomba cerdas cermat dari Event Hunter Indonesia dengan tema Wawasan Indonesia dan Dunia. Tahap selanjutnya adalah kamu harus melakukan pembayaran untuk mendapatkan fasilitas dalam LCC ini. Semoga kamu bisa menjadi salah satu pemenang lomba cerdas cermat ini dan memenangkan hadiah utamanya. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar ya.